37 pertubuhan bukan kerajaan, NGO dan institusi menerima geran bantuan kewangan Perkeso melibatkan peruntukan keseluruhan 3.57 juta ringgit. Geran berkenaan bertujuan melaksana inisiatif berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan KKP selaras Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2021-2025. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Awang Hashim berharap dana tersebut dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksana sasaran 639 program KKP sepanjang tahun ini. Pada tahun ini sahaja, sebanyak 37 NGO dan institusi telah dipilih untuk menerima manfaat bagi melaksanakan sebanyak 639 program berkaitan dengan KKP. Saya berharap agar semua NGO dan institusi yang menerima bantuan kewangan yang disalurkan oleh PKSO ini dapat menguruskan dana tersebut dengan sebaiknya. Tahun lalu, Perkeso menerima 56,990 laporan kes kemalangan meliputi kemalangan industri dan kemalangan ketika dalam perjalanan ke tempat kerja. Beliau berucap pada majlis penyerahan geran tersebut di Ibu Negara. Turut hadir Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad dan Ketua Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, Zaili Dolah.